Guys, kita ada game action terbaru yang baru aja launching di minggu kedua April tahun ini, tahun 2023. Temanya sih lebih ke action ya. Kemudian juga ada pembasmian para monster yang memerlukan skill tembak yang cukup jitu tentunya. Buat kalian yang nyari-nyari game action, game ini recommended ya teman-teman. Karena dari segi tampilan dan kualitas gambarnya sendiri sangat-sangat bagus sih guys. Ya kalau lagi main terasa nyata banget sih, seperti sedang masuk di dalam permainan Illwill ini sendiri. Penasaran kan seperti apa serunya game kali ini? Tonton terus videonya sampai habis dan ayo kita basmi para monster-monster ini bersama Mr. Rio. Yang belum subscribe, ayo tekan dong tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus berkembang hari demi harinya guys. Oke, kita mulai games ini ya. Ada tombol merah kita langsung tekan dan di sini ada F8 dan juga F5-nya guys. Kita tekan F8 dong buat langsung mulai main kali ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah pintu, kita coba telusuri kira-kira ini ruangan apa ini ya teman-teman. Di sini ada seperti bangkai kereta api yang udah lama nggak kepakai guys. Kayak ruangannya cukup kayak ya ruangan yang udah lama nggak terpakai ya teman-teman. Oke, tadi kita dapat sesuatu dan ini kita dapat kayak bentuk biola, itu buat apa teman-teman? Gak masuk akal ya kalau di film horor tuh kita dapat biola, emang kita mau nyanyi apa? Oke, di sini kita mau nyari apa nih teman-teman? Di sini ada brankas. Nah, oh di sana ada sebuah pintu. Aduh, saya coba lompat tapi nggak bisa, terjatuh teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini brankasnya dan kita coba lompat dan akhirnya berhasil teman-teman. Di sini kita langsung masuk aja ke pintu masuknya kayaknya. Kita dapat senjata. Oh, kita disambut oleh seorang monster guys. Ternyata di awal-awal majang ini muncul lagi guys. Oke, kita konsentrasi dulu untuk melakukan tembakan ke para monsternya teman-teman. Ih, ternyata muncul lagi teman-teman. Oke, kita tembak di kepalanya langsung teman-teman. Oke, berceceran darahnya semua di mana-mana guys. Sepertinya mereka melakukan serangan ke kita tadi. Nah, itu kita udah bertambah darah kita udah bertambah guys. Di sini ada sebuah pintu. Ini kita langsung tembak aja semua tombol-tombol yang ada di atas. Nah, itu seperti ada sesuatu guys ya. Kayak peti-peti mati gitu teman-teman. Udah kita tembak dan berdarah tuh guys. Ya, pintunya terbuka dan di sini ada dua peti mati, kita coba tembak aja peti mayat itu ya guys. Ada tiga di depanmu. Astaga, muncul monsternya teman-teman. Oke, di setiap peti kita coba tembak ya. Takutnya nanti kita kena jump scare sama monsternya guys. Di sini ada tiga kita. Oke, muncul ya teman-teman. Mantap jiwa. Ini bukan si kaleng-kaleng tembakannya teman-teman. Dia muncul tiba-tiba. Oke, kita lakukan tembakan. Tembakan di kepalanya langsung ya biar dia meninggal di tempat guys. Oke, darah kita udah penuh, udah full 100%. Nah, di sini lagi ada muncul dia teman-teman ternyata. Oke, diam-diam dia guys. Kalau kita nggak waspada itu nanti kita bakal diserang ya. Oke, di ruangan yang baru lagi. Di sini ada monsternya. Oke, ini kayak layar-layar monitor TV yang udah kuno-kuno gitu ya teman-teman. Kita coba keliling. Ini pintunya terkunci, nggak bisa terbuka. Nah, itu apa guys? Oke, kita berburu pada monster. Oke, monsternya langsung meninggoy. Nah, ada pergerakan tuh guys. Oke, kita tembak aja teman-teman. Ya, langsung di kepalanya guys. Darah bercucuran kah? Ya, benar guys. Oke. Kira-kira oh muncul lagi nih teman-teman. Oke, di sini dia. Oke, seru nih guys, seru nih game ini, serius. Main deh, main. Oke, kayaknya itu ada sesuatu ya guys. Bergerak guys. Ternyata ada yang gerakin kayak monster kecil gitu guys. Kayak ini menambah amunisi kita ya teman-teman. Di sini apa? Oh, peti mati, peti juga guys. Oke, karena darah kita udah full kita nggak bisa langsung ngambil ya, kayak buat stok gitu nggak bisa, berarti harus 100 gitu. Nah, ini juga udah full kita nggak bisa ngambil ya darahnya. Di situ ada monster guys. Nah, astaga majang, di depan kita. Astaga, dia melakukan serangan guys. Oke, kita langsung tembak aja di kepalanya. Oke, kita selamat, aman nih guys, aman. Oke, kita masuk lagi ke sebelah sini. Apakah ada sesuatu? Oke, situasinya aman, kita langsung masuk aja lagi. Dan di sekitar sini guys. Oh, di sini seperti kayak ada penjara gitu ya. Oh my god, darah kita tinggal 68 guys. Kita isi tenaga dulu ya, isi energi dulu.
ini apa guys? Kayak ada piala gitu, kita ambil aja. Oke, itu ada kemunculan guys, ada kemunculan monster guys. Oke. Oke, kita langsung tembak aja. Dia juga melakukan serangan dan darah kita berkurang, guys. Oke, di sebelah sana. Oke, kita sembunyi dulu, guys. Oke, kita tembak, 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 tembak. Oke, kapan matinya nih, guys? Oke, udah mati, guys. Oke, udah meninggoy dianya. Kita coba cari darah tambahan dulu kali ya, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, kalau kita lagi nyari darah tambahan, tiba-tiba bisa muncul monster juga, kan? Oke, ini apa, guys? Oke, ini ada darah. Oke, sudah hampir penuh ya untuk energinya kita, tapi kita tetap harus waspada nih guys, takutnya tiba-tiba muncul ya dia punya monster. Nah di situ guys. Oke, kita dapat darah tambahan, mantap ya guys, mantap kalau dapat darah tambahan terus ya. Ditambahin dong untuk darah tambahannya, ada di setiap sudut-sudut ruangan kali ya, biar gak cepat mati guys. Ini kayaknya dia sekali nembak itu bisa cepat ini deh, darah kita berkurang langsung 30 gitu ya guys ya. Di sini tadi kita masuk dari sini, kayaknya cuman ruangan ini ya, tinggal ruangan ini yang belum ya. Tertutup guys, tertutup, kayaknya kita harus maju nih. Oke, coba kita maju, dia nggak bisa dipancing ya monsternya ya. Oke, suaranya udah kedengaran. Itu ada pergerakan di sebelah kiri guys. Oke, dia membuka pintu dan kita langsung lakukan tembakan guys. Oke, dia meninggal. Oke, monsternya beruntunan datang guys. Ini kumpulan para monster, astaga. Oke, kita tembak dan darahnya warna putih bercucuran guys. Oke, yang kecil ini darahnya putih. Astaga macam, dia tiba-tiba muncul di depan kita teman-teman. Astaga, oh my god. Kita meninggal di tempat teman-teman. Kita coba lagi ya. Semoga kali ini kita bisa memenangkan pertarungan dengan para monster nih. Oke, di sini tadi ya teman-teman. Oke, dia mulai datang teman-teman. Oke. Kita lakukan tembakan, tembakan dari jauh guys. Oke, di sebelah kanan, di sebelah kanan lagi. Oh, ini dia teman-teman muncul. Oh, dia di tengah. Tiba-tiba langsung muncul gitu guys. Oke, kita tetap tenang. Kita lakukan tembakan. Oke, dia datang lagi dan kita tetap lakukan tembakan. Tembakan sekali lagi. Oke. Dan dia datang lagi guys. Kita tetap tembak dong. Ini kok nggak habis-habis, beruntun terus datang ini monsternya guys. Apakah kita berhasil? Oh my god. Itu mayat-mayatnya bercincang, kena cincang. Dan astaga guys. Oke. Kita konsen dulu ya guys. Kita konsen buat melakukan tembakan ke para monster yang tiba-tiba bisa muncul dan kita bisa selamat. Ya ampun, itu apa guys? Kok pada bergerak-gerak gitu ya, kayak ya kayak gurita ya. Kalau udah mati kan dia bisa gerak-gerak juga. Oke, kayaknya udah meninggal ya ini monsternya. Kita udah berhasil melewati level ini guys. Nah sekarang kita harus nyari penambah energi, penambah darah kita. Astaga, ini kayaknya di level selanjutnya lagi nih teman-teman. Oh, darah kita bertambah teman-teman. Tadi D36 jadi berapa nih? D86 kali ya. Game save. Berarti nanti kalau meninggal kita reinkarnasinya di sebelah sini guys. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita coba berjalan-jalan. Nah. Di situ guys. Aduh, astaga. Di mana-mana ada monsternya guys. Oke, kita kena serang. Waduh, di mana-mana ada monster nih teman-teman. Oke, kita coba cari darah. Nah, kita kena serang lagi teman-teman. Oke, kita coba sembunyi dulu ya. Gimana nih? Oke, kita pelajari dulu setiap sudut dan ruangannya supaya kita bisa sembunyi. Oke, kita tembak. Tembak dia. Oke, kita tembak guys. Astaga, di mana-mana monsternya teman-teman. Oke, mau muncul guys. Kalau hijau-hijau gitu dia muncul guys. Oke, di sini dia, di sini. Astaga. Oke, ini cukup sulit nih kita menghindar dari para monster. Dan kita kayaknya tetap memang harus melakukan tembakan terus-menerus ke para monsternya. Kita coba ganti senjatanya dulu ya. Oke, di sini ada kayak api-api kayak gitu. Oke, kita ambil dan kita langsung tembak. Tembak guys, tembak. Dan apa yang terjadi? Oke, teman-teman kita aman. Oke, di yang sebelah kiri. Astaga, dia melakukan serangan teman-teman. Oke, tidak masalah. Oke, yang kecil ini cepat juga geraknya, guys. Oke, teman-teman. Santai. Nah, di sebelah sini muncul lagi, teman-teman. Oke, Majang. Bagaimana ini, guys? Coba kita melarikan diri dulu ya, guys, ya. Kita cari tempat yang aman ya, teman-teman. Oke, di sebelah sini, teman-teman. Ya,
sepertinya setelah kita melakukan tembakan kita harus langsung sembunyi, guys. Ah, meninggoy, guys. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Ya, kita di sebelah sini. Nah, apakah dia bisa muncul? Oh, kita ngambil darahnya dulu ya. Oke, di sini dia muncul. Oke, kita langsung tembak aja ke kepala, ke bagian kepalanya, ke monster yang kecil, yang monster warna putih. Oke, dia muncul, guys. Muncul. Munculnya beruntunan, guys. Aduh, gimana ini, guys? Aduh, yang di depan udah datang, udah dekat. Oke. Oke, guys, ini. Oke. Oke, kita tetap kena serangannya lagi, guys. Ini gimana ya? Kita harus perlu strategi nih, guys. Apa kita matikan dulu lampunya? Coba kita tembak-tembak ya lampunya. Apakah bisa gelap? Mungkin dia takut gelap ya. Atau strateginya apa ya ini kira-kira? Nggak mati lampunya. Ini lampu anti tembakan kali ya. Oke, kita coba maju aja ya, teman-teman. Kira-kira mana nih monsternya? Kok nggak datang? Nggak bisa dipancing dia. Padahal kita tadi udah ngambil umpan yang di sebelah sana ya, teman-teman. Tapi dia nggak mau datang. Kayaknya kita harus maju dulu nih. Maju. Oke, di situ dia. Oke, kita langsung lakukan tembakan aja waktu dia mulai muncul ya, teman-teman. Oke, waktu warna hijau. Oke, guys. Ya, kita tembak terus. Kita tembak. Dan apakah kita akan berhasil, guys? Ya, oke. Kayaknya waktu dia mau hijau-hijau gitu, kita langsung tembakin aja. Nah, ini udah lumayan aman sih, guys. Tapi suara monsternya. Oke, dia muncul, guys. Oke, dia muncul di sebelah sini. Kita langsung tembak aja, guys. Oke, kita coba dulu ya, guys, ya. Karena ini nyawa kita tinggal 56, kita tambah lagi ya. Di sini dia, teman-teman. Biasa yang bagian ini yang agak banyak dia beruntung, terus nggak berhenti datangnya monsternya, guys. Oke. Ayo sekali lagi. Oke. Darah kita berkurangnya dikit sih. Oke, di situ ada tambahan darah. Wah, 100%, guys. Kayaknya kita udah mulai dapat ininya, clue-nya ya, guys, ya. Oke, dia di sebelah sini. Oke, di sebelah sini, guys. Oke, kita sembunyi-sembunyi ya tembaknya ya. Kayak ya penembak profesional gitu, guys. Oke. Dia melakukan serangan dan kita menghindar. Oke, di sebelah sana. Kita sembunyi ya. Ayo, kamu di mana, guys? Oke, aku tembak. Astaga, dia juga bisa menyerang kita. Tinggal 41 darah kita, guys. Oke, ini dia, teman-teman. Nah, dia serang. Untung kita bisa menghindar. Ya, kita ke sebelah sini. Waduh. Oke, oh dia pintar juga, guys. Dia mulai ngejar kita, guys. Oke, baiklah. Oh, astaga, depan kita, guys. Tinggal 19 darah kita, bisa selamat gak nih, guys? Oke, di sebelah sana. Oke, pelan-pelan ya, teman-teman ya. Oke, bertambah. Oh, udah selesai, guys. Udah mati, meninggal semua monster-monsternya. Ada lagi gak sih ini? Aduh, keliling-keliling dulu ya. Sekalian nyari tambahan darah kali ya, teman-teman. Oh, ini pintu yang tadi terkunci gak sih ya? Ini apa, teman-teman? Oke, kita tembak aja. Oh, jatuh ke ujung sana. Keren banget tembakannya ini. Dahsyat nih. Oh, game save, guys. Gak tidak tersimpan. Dan kayaknya kita udah mau masuk ke level selanjutnya. Seru ya, seru. Oke, komplit, guys. Komplit. Level selanjutnya kita tunggu di video selanjutnya, teman-teman. Ditunggu ya, guys. Sampai jumpa lagi.